Penyaluran zakat tahap kelima yang digelar Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Siak, di Kecamatan Lubuk Dalam, diserahkan secara simbolis Bupati Siak Alfedri, didampingi Ketua Basnas dan Camat Lubuk Dalam. Berlangsung di Masjid Raya Abdul Jalil Rahmat Syah. Sebanyak 361 fakir miskin di Kecamatan Lubuk Dalam yang menerima zakat ini merupakan hasil dari pengumpulan zakat UPZ Lubuk Dalam sejak 2 bulan lalu. Hal ini disampaikan Ketua Basnas Kabupaten Siak Abdul Rashid, dan tentunya Basnas mengucapkan terima kasih kepada Muzaki yang telah mempercayakan Basnas dalam penyaluran zakat hasil usahanya. Berkat Allah, berkat dukungan yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Siak dalam ini Bapak Bupati, Bapak Profesor, dan juga dari Bapak Camat dan seluruh komponen atau stakeholder, alhamdulillah zakat kita di Kabupaten Siak ini walaupun belum sampai kepada batas atau potensi zakat Kabupaten Siak yang hampir mendekati 40%, tapi kita dan ini menunjukkan alhamdulillah kesadaran masyarakat kita terus meningkat walaupun alhamdulillah dalam kondisinya dengan pandemi sekarang. Sebagaimana tadi kita dengar dari disampaikan oleh sahabat saya Ustaz Suma tentang di sudah ini mengalami peningkatan waktu terlama. Nah ini luar biasa. Mereka itu secara umum kami bisa melaporkan semua bapak ibu semuanya, alhamdulillah sampai bulan Agustus tanggal 6 kemarin kita telah mengumpulkan zakat pengumpulan murni sekitar 11 miliar rupiah. Ditambah dengan satu tahun lalu maka kedudukan zakat sampai 6 Agustus kemarin. Pada kesempatan ini, Bupati Siak Alfedri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan Muzaki yang telah berzakat. Dan tentunya ini merupakan amal ibadah dan zakat yang diberikan barokah, serta terhindar dari musibah. Selain itu, Bupati Siak Alfedri juga menghimbau masyarakat tetap mengikuti aturan pemerintah dan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Tentunya, seluruh pemerintah Siak mengapresiasi Basnas yang semakin hari, semakin tahun, dapat mengumpulkan zakat ini semakin banyak. Walaupun yang salah dari pemimpin, kita buktikan bahwa mudah-mudahan ada kata masyarakat Siak berzakat, ada di kurang pengumpulan tahun ini sama dengan tahun lalu. Jadi kurang besar dunia. Terima kasih juga kepada Presiden dari kampung-kampung, kecamatan, dan juga dari Presiden ke-5 yang senantiasa juga dapat berhitung zakat dari para PPP dan para perusahaan. Dari Kecamatan Lubuk Dalam, Tim Liputan mengabarkan.